Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat cemilan yang murah dan mudah membuatnya. Simak terus videonya ya. Bahan-bahannya 15 lembar kulit pangsit, 4 buah tahu putih, 10 buah cabai, 1 butir telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, 1/2 sendok merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Pertama-tama kita hancurkan tahunya menggunakan garpu. Jangan terlalu halus, cukup seperti dicincang aja. Nah, seperti ini. Pastikan juga tahunya sudah tidak berair ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, cabai cincang, dan bumbu-bumbunya. Masukkan semua. Kemudian diaduk rata sampai benar-benar tercampur rata ya garamnya. Kemudian akan kita isikan ke kulit pangsitnya. Ambil satu persatu kulit lumpia atau kulit pangsit. Kita masukkan 1 sendok saja. Di sini kita membutuhkan air sebagai perekatnya. Kita masukkan 1 sendok. Kita rekatkan menggunakan air, kita bentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan sampai habis. Kemudian kita goreng sampai kuning kecoklatan. Apinya sedang saja ya.